Informasi pertama di Kompas Malam, Saudara. Ratusan rumah warga di kawasan Kampung Nelayan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu malam masih tergenang air akibat pasang air laut. Warga memilih tetap bertahan di lantai dua rumah mereka. Ratusan rumah warga di RT 06 RW 22 kawasan Kampung Nelayan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara masih tergenang air. Ketinggian banjir mencapai 40 cm dan membuat aktivitas warga terganggu. Genangan ini diakibatkan air pasang laut dan diketahui Kampung Nelayan berada dekat dengan tanggul laut dan dataran permukimannya lebih rendah dari tanggul. Setiap itu air pasang pasti dampaknya ke rumah warga. Keganggu banget lah mas, saya mau ninggalin anak kerja juga takut itu ya. Istilahnya banjirnya kan tinggi banget ya, takut anak saya hanyut gitu kena banjir gitu.